Hai, assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar korang yang tengah dengar Dalam Kotak Hitam bersama saya Razman. Okey, hari ni kita ada satu band yang sangat unik dan terkenal dalam kategori muzik mereka, iaitu Kazana. Thank you my campus bagi kita orang. Okey, Kazana, apa khabar Kazana? Alhamdulillah baik. Thank you. Okay, kita nak kenal dengan Kazana. Okay. Kazana ni sebab semua orang ramai tak kenal lagi. Okay. Kazana, siapa yang ada malam ni? Okay, kita orang band ada 4 orang. Nama saya Rizal, selaku pemain drum dalam Kazana. Okay, saya Amar, gitaris. Saya Zamir, pemain bass. Bambam. Saya Rini atau Psycho Me sebagai vocalist. Oh, tadi saya dah dengar Bambam. Nama panggilan dia Bambam eh? Oh, orang suka panggil Bambam. Kawan jenis masuk-masuk dah panggil Tembam, Tembam, Melekat. Okey, jadi kalau korang nak dengarkan lagi celoteh-celoteh Kazana di My Campus Radio, teruskan kekal bersama kami di mycampusradio.com. Jom berubah bersama. Okey, kita bersama lagi dengan Kazana malam ini di dalam Kotak Hitam. Kotak hitam. Okey. Kita start dengan soalan, okey. Dari info yang saya dapat, Kazana ni bermula dengan pasca tragedi, pasca tragedi. Adakah hijrah dari pasca tragedi ni hanya nama semata-mata atau korang ada bawa something else, benda-benda lain, genre muzik cara bawa atau just korang tukar nama? Oh tak, sebenarnya seiring dengan nama, pertukaran nama, kami bawa muzik yang berlainan. Still mengekalkan konsep symphonic metal, tapi waktu pasca tragedi kami lebih ke arah technicality. Dan apabila hijrah ke Kazana, kami mengutamakan symphonic metal. Symphonic metal lah, okay. So, jadi macam yang sebelum ni, kalau macam pasca tragedi tu, kita orang tak macam sekarang lah. Kalau dulu kita tak ada sequence. So masa waktu tu pula kita ada pakai keyboardist. So pada yang sekarang ni Kazana tak ada keyboardist. Dia macam tu. So kita orang pakai pasal apa? Nak panggil semua sekali main atas pentas untuk main orkestra susah juga kan. So kita pakai sequence. Dan vocalist dia pula perempuan. Pada waktu tu vocalist pasca tragedi adalah perempuan. Kita orang form tahun 2007 pada bulan Julai. Sebenarnya yang itu pun belum yang sebelum tu lagi kita orang dah form dah band tu. Kita tak ada band nama lah. Pasca tragedi tu belum ada lagi. Jadi sebelum ni memang vocalist perempuan lah. Perempuan. Jadi dia tukar jadi Kazana tu baru tukar lelaki ataupun macam mana? Tak, Kazana still waktu asalnya penyanyi perempuan. Tapi disebabkan beberapa perubahan dalam muzik dan juga apa ni, ada permasalahan peribadi semua. So kami membuat keputusan untuk tukar kepada penyanyi lelaki pula. Okey, baik. Eh, hey, pasca tragedi. Adakah nama tragedi? Tragedi betul lah sebut. Betul pasal. Okey, pasca tragedi, adakah nama tragedi tu memberi impak negatif sehingga korang tukar nama? Macam mana? Adakah sebab nama tu sendiri? Sebenarnya pasca nama pasca tragedi tu sebenarnya tak membawa maksud apa-apa. Cuma waktu itu kami mencari satu nama yang unik, dan bila sebut dia orang senang ingat. Saya ingat lah kan. Dulu cerita dia pasal pasca tragedi ni, mula-mula kita orang, saya dengan Amar je. Masa tu kita orang memang berdua daripada sekolah lagi. So pasca mula-mula tu pasca je. Masa tengah pasca, lepas tu cakap apa nak tambah lagi belakang dia, masa tu kat sebelah kereta ingat lagi. Lepas tu cakap dia, kita tambah satu lagi nak apa, tragedi. Jadilah, benda dia sedap. Pasca tragedi. Itu dah cerita dia. Spontan je. Kat situlah ceritanya bermula, cerita, pasca tragedi. Tapi konon-kononnya cerita tu dengan pasca tragedi ni nak menceritakan pasal berakhirnya tragedi yang sebelum ni. So kita dah ada satu band yang baru, maknanya itulah pasca tragedi yang selepas, yang baru, yang sebelum lah. Apalah payah. Kira pengakhiran tragedi. Banyaklah sebelum ni pergi jamming apa, tak ada liku-liku semua kan. Banyak pergi jamming, tak ada ahli. Pergi jamming dua orang je. Pergi jamming dua orang lah, main lagi pergi nikah. Macam-macam lagi lah tragedi-tragedi yang berlaku. Okey, baik. Jadi dengarkan kumpulan Kazana di dalam Kotak Hitam hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama.